Yo, halo para netizen, balik lagi sama gue Satya Dajali. Pada kesempatan kali ini gue bakal nge-share ke kalian tentang bocoran kapan Legend Loba keluar. Nah, sebelum ke pembahasan, kalian coba cek cuplikan yang satu ini. Guys, di sini gue mau ngasih tahu nih tutorial buat top up di D2C Gaming Store. Nah, pertama kalian ke websitenya dulu nih, d2cgamingstore.com. Nah, di sini kalian bakal lihat banyak game yang bisa kalian top upin. Tapi kali ini gue bakal top up Syndicate Gold buat Apex Legends Mobile, powered by Google Play di D2C Gaming Store. Ya, kalian pertama scroll ke bawah. Nah, kalian masukin kalian login pakai email apa. Misalnya kayak gue email Facebook, jadi kita tulis email Facebook gitu ya. Nah, abis itu kalian pilih nominal top up-nya. Minimal nominalnya 1050 Syndicate Gold buat masukin kode promo ini, Satria D2C. Nah, kalian bisa langsung dapetin potongan 5000 langsung gitu. Nah, lumayan kan 5000 bisa buat beli cilok gitu ya. Nah, abis itu kalian langsung pilih pembayaran kalian pengen metodenya apa, langsung klik top up sekarang. Nah, langsung ke WhatsApp kalian dan tinggal dikirim aja gitu. Tunggu dan ikutin prosedur selanjutnya. Pokoknya top up di D2C Gaming Store, tempat top up legal, aman, dan terpercaya. Berdiri dari sejak 2014, lebih dari 140.000 followers, anti minus minus club, testimoni yang berjibun, anti banned, dan rekomendasi lah pokoknya. Nah, di sini udah keluar nih bocoran buat Loba piece-nya. Jadi yang kita tahu mungkin Apex Legends Mobile itu ngeluarin legend-legendnya, jadi nggak harus beli tapi harus grinding lewat Battle Pass. Kayak Fade kemarin, kita harus level 25 buat dapetin Fade dengan nukerin 10 Fade piece. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, dia ada Loba piece dan gue yakin ini bakal masuk Battle Pass sih. Jadi kita harus grinding Battle Pass lagi. Atau mungkin ada pilihannya buat beli di shop langsung gitu. Jadi kita nggak tahu nih bakal bisa beli langsung atau cuman bisa dikumpulin lewat Battle Pass doang nih si Loba piece ini. Oke, segitu aja sih informasi bocoran dari gua. Gua yakin next Battle Pass bakal keluar sih si Loba piece ini. Coba gua pengen tahu pendapat kalian tentang Loba ini sih. Kalian pengen nggak sih pakai si Loba ini? Nah, gua pengen saranin aja sih pas kalian main Loba terus pakai TPP, siapin tisu. Nggak, gua bercanda. Segitu aja, jangan lupa like, share, dan komen video ini. Subscribe channel gue kalau pengen tahu gameplay-gameplay terkece di gue walaupun gue belum upload nih. Dan juga join Discord gue kalau pengen ngobrol-ngobrol offline selain di kolom komentar. Gue Satya Dajali, tetap budayakan pintar. I'm out.